Halo guys, kembali lagi bersama Putra Senaga Official. Kali ini kita akan review alat pipa pancang sipel guys. Mungkin di antara kalian ada yang kurang tahu apa itu sipel dan untuk apa fungsinya guys. Ini dia sipel guys. Ini kegunaannya untuk menahan tanah sebelah sini pada saat penggalian atau pembuatan pondasi di bawah ini. Dan pada saat penggalian supaya ini tidak longsor ke yang sebelah guys. Itu untuk kegunaan sipel guys. Ini ibaratkan safety. Alat ini sama aja guys seperti ekskavator lainnya. Di sini hanya saja ada penambahan kantor palap untuk menggerak pipronya guys. Di sini ada penambahan 5 tombol, yaitu ini guys, tombol yang ini untuk menggerakkan motor vibro atau swing ke kiri dan ke kanan untuk memutar vibronya ini. Dan kemudian yang di sebelah kanan ini yaitu untuk membuka cak dan menutup cak, yaitu menjepit sipelnya guys, yang itu guys. Jadi ini yang menjepit sipel. Kemudian tombol yang satu lagi, yang ini yang di bawah, itu untuk menggetar guys, untuk menancap, dan itu akan digetar apabila dipencet ini. Handle yang dua ini sama aja fungsinya seperti ekskavator lainnya guys. Apabila ini ke kiri dan ke kanan, itu fungsinya untuk swing kiri dan swing kanan guys. Dan ini ke depan dan ke belakang, itu untuk aram guys. Yang itu yang di tengah. Terus yang sebelah kanan ini juga bisa ke kiri dan ke kanan, itu untuk menggerakin bucket guys. Ini yang di atas itu. Oke guys. Dan kalau ini ke bawah dan ke belakang, itu untuk menggerakin boomnya guys. Ini yang di yang panjang guys. Jadi sama aja seperti alat biasanya, hanya aja penambahan tombolnya guys. Oke, sekian video kali ini guys. Jangan lupa di subscribe, di like, share, dan juga di komen ya. Terima kasih.